Halo. Halo. Cuci motor dulu sebelum ke pangkalan. Siapa tahu ada yang suka. Di sana nanti laris. Bah, ini dia ada bicara dan siapa lagi nih? Yo, siapa suka? Saya kasih luka sampai mata buta. Wey, wanita idaman, marah-marah ini. Hey. Jangan marah-marah boleh. Terus apa banyak bicara? Cepat, jemput sekarang. Ay, tidak tahu perempuan ini marah-marah sembarang. Tidak jelas malas, marah salahnya apa. Sembarang saja mana marah, so bikin orang tambah emosi lagi. Yusuf. Bos, salah di mana? Salah hilang. Lemon bilang. Yusuf, coba cuci motor dulu. Yoi. Nanti setelah cuci nanti bawa ke pangkalan ya. Yoi. Nasib. Kenapa dia terlalu sombong Nasib, nasib. Woi Naya, lihat dulu, kasihan sekali. Mari kasih 10.000, saya kasih dia dulu. Ah, dia tipu saja tuh. Jangan pace. Sekaya-kaya apapun orang di bumi, masih ada orang yang lebih miskin dari kita lagi. Bah, setelah kasih dia uang, suruh dia pulang sudah. Bah, jangan usir dia pulang. Keberadaan dia di jalan memberikan informasi bahwa masih ada masyarakat kelas bawah alias miskin di dunia. Bagaimana kalau kita bawa dia tinggal di rumah sama-sama? Apalagi tidur di rumah, dia terasa nyaman. Soalnya dia senyaman tidur di jalan. Ayo, kasih dia uang sudah, tong jalan.
Kenapa tidak datang-datang, Kak? LOL! Aku lihat susah sekali nih, kasih dia 10 ribu, Kak. Rafiq sudah berkasih uang yang ada dalam situ, kasih ke dia. Nah, tidak ada uang, kasih dia 10 ribu, Kak. Kenapa kau minta-minta uang? Oh, no!